Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah dapat penglaris dari Kavli 3 ya. Saya orderan di jam rolas pengi, wede pecah telur juga di jam 11 malam ya. Berarti nunggu sekitar 1 jam setengah. Wes ora apa-apa. Oke guys, OTW. Oke teman-teman, agak yang terangan dikit sini. Iya, baru saja selesai menurunin penumpang ya kan. Nah, selesai di 12 menit. Oke guys, setelah perjalanan 5 km jarak perjalanan di daerah Pondok Benda Reni Jaya ini. Oke. Kita selesaikan alhamdulillahirrahmanirrahim. Orderan dengan jumlah 13.100. Terus customer memberikan 17.000 alhamdulillah. Yuk, selesaikan dulu. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung dapat orderan jam 00.01. Baru beberapa menit. Oke, kita terima dulu. Alhamdulillah, bismillah. 11 menit pasar perumahan Reni Jaya Depok. Wah. Lihat ya, teman-teman. Jam 00 belum lama. Oh gacor sekali. Ya wes kita lihat langsung kita respon dulu ya. Tindakan pesanan langgan halo. Siap. OTW. Oke, guys, kita ke mana nih? Oh, kita ke Gang Mandor, guys. Kita ke Gang Mandor agak balik setengah lagi. Oke. Kita masih di putaran-putaran Pamulang ya. Oke, gas. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim, meluncur. Oke. Ya, kita selesaikan selama 8 menit. Oke, lumayan sih. Karena aku persiapan tadi lu, matikan dulu. Ya, wes, orderan masih saya ada di sekitar Pamulang. Oke, kita selesaikan dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, orderan telah selesai. Seperti biasa teman-teman ya. Kalau orderan udah selesai, teman-teman biasakan untuk ya, teman-teman biasakan untuk mengoptimalkan device teman-teman ya kan, agar teman-teman orderannya gacor guys. Yang jelas orderannya enteng buat masuknya. Oke, kita selesaikan lalu bersihkan ruangan teman-teman. Ya, aku ternyata kepake 546 MB ya. Oke. Langsung selesai, open, langsung buka lagi aplikasinya. Kita tunggu ya. Saya baru di jam berarti tadi selesai berapa menit ya? Belum ada sekian menit ya langsung ada orderan alhamdulillah. Aduh, oke teman-teman. Selamat pagi. Ya, yang semalam HP untuk recording kameranya mati guys, baterainya habis. Nah, ini saya udah sampai. Aduh, kita selesaikan di sini dulu guys. Aduh. Saya bakalan memberi kejutan buat teman-teman semuanya. Apa itu? Gimana ini caranya ya? Apa itu guys? Ya sebelumnya teman-teman sudah dari jam berapa ya? Udah dari jam pagi sebenarnya kita udah on beat ya. Kita sebenarnya udah dari pagi on beat teman-teman. Dan lihat teman-teman, saya lagi ada di mana. Ya kita selesaikan dulu alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya dapat orderan dari Tangerang Selatan menuju apa ini? Pintu masuk daerah Jakasetia itu mana? Bekasi ya. Oke, kita matikan dulu, istirahat, dinginkan mesin. Dan orangnya memberikan uang Rp100.000 dengan orderan 98.000 guys, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Oke, ini orderan yang sekiannya dan beberapa orderan
tidak di record ya. Kita selesaikan dulu guys. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Allah telah memberikan orderan segede ini ya kan. Dengan jarak tempuh saya menyelesaikan dengan 1 jam 16 menit. Jadi 1 jam 16 menit nah kita dapat cuan segini ya. Potongannya saya enggak tahu sih berapa. Oke. Kita selesaikan dulu ya teman-teman. Ini ordernya keberapa? Kita lihat ya. Alhamdulillah. Kita lihat teman-teman orderan yang keberapa ya. Orderan yang ke-6 ya guys. Jadi ada 3 orderan yang tidak ke record. Oke, tidak masalah. Oke guys, langsung nanti saya bakalan berhenti on beat di jam berapa ya? Tadi jam 10 ya, jadi jam 10 siang. Sekarang udah jam 8 siang. Oke, kita on beat di jam ini. Oh iya teman-teman, jangan lupa teman-teman selesai order nih, ya kan? Teman-teman jangan lupa setelah selesai order itu bersihkan ya. Bahkan perjalanan jauh 1 jam lebih tidak masalah. Asalkan mesinnya kuat, fisik kuat, kita ajar terus. Oke. Tapi biasanya udah sama sistem kalau kita perjalanan jauh itu dikasih delay beberapa menit ya, berapa puluh menit. Oke. Jadi ya RRO-nya yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja. Oke, guys ya, kita sudah sampai di sini. Apa Bekasi? Oke, sampai ketemu di on beat berikutnya. Sampai orderan berapa sih kita bakalan dapat gitu ya. Bekasi, guys. Wow. Aku nang Bekasi, alalar balik mana ya rugi ge. Ya nunggu orderan sampai ketemu dan dapat orderan lagi. Oke guys, sambil nunggu kita nyari-nyari kopi lah ya kayaknya di sini. Udah ada kopling-kopling gitu ya. Udah datang kan lah singgah. Yo, oke. Sampai ketemu di orderan berikutnya. Berarti orderan yang ke-7 ya. Mudah-mudahan sih sampai orderan ke-10 ya. Amin. Woo-hoo. Oke guys, orderan yang ke-7 sudah masuk. Oke, ke stasiun Bekasi. Oke, langsung OTW. Bismillahirrahmanirrahim. Meluncur. Oke guys, orderan yang ke-7 sudah turun dan mendarat dengan selamat. Ya, ini di stasiun Bekasi guys, daerah Marga Jaya. Nah, ini orang-orangnya, terus ini aktivitas masyarakatnya, orang mau naik. Kita lewat sini ya. Oke, langsung aja kita langsung orderan ke berapa ya? Ke-8 ya, orderan yang ke-8 kita cari terus apa ini namanya? Nah, kembali ke titik awal itu saya lupa. Family Mart Grand, bisa gak sih dikliknya? Coba ya. Family Mart Grand. Aduh, kayak harus ke sono. Kenapa harus ke sono? Soalnya aku urung bayar kopi, Nek. Aduh, harusnya tadi langsung aku bayar. Family Mart. Harusnya aku tadi langsung tak bayar Fami. Anjir, astagfirullah. Ya, mudah-mudahan aku bisa sampai ke sana tanpa orderan ya. Tanpa apa namanya. Aduh, Bekasi. Ruwet. Bekasi. Aduh, balik. Oke guys, orderan yang ke berapa ini? Orderan yang ke-8 guys. Oke, mantap. Aduh, Bekasi guys. Ya, oke teman-teman, orderan yang ke-8 kita selesaikan. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Oke guys, orderan yang ke-8. Sekarang aku lagi nanang daerah. Dan ya Allah,
daerah Bekasi sih, tapi aku orang ngerti daerah Bekasi ini di Grand Galaxy City, guys. Oke. Okay. Ana tulisannya Grand Galaxy City. Ya, yeah. Grand Galaxy City. Mantap. Oke, okay, guys. Sebenarnya ada dua yang harus saya ini apa? Keputus. Maksudnya saya putus sin. Nah, saya mau nunggu orderan di sini atau balik lagi ke tempat yang tadi, karena di Bekasi saya nggak ada historis ya, guys. Mudah-mudahan sih ada nyampe sini ya. Jadi penguat historisnya saya lemah di sini. Kalau balik kemungkinan saya dapat lagi. Cuma lihat teman-teman. Ting. Ya. Oke. Baterai lagi apa? Tinggal satu balok ya, bahan bakarnya. Wes. Cuma suasananya sepertinya ya sahdu nikmati gitu sebenarnya. Ya. Oke, lanjut ke orderan sesuai target 10 orderan. Jadi 2 orderan lagi ya, guys. Tapi saya 2 orderan di Bekasi gimana ya? Mau balik lagi. Aduh. Sebenarnya di filter bisa nih. Oke, lanjut nunggu orderan yang ke-9. Oke, guys, orderan ke-9. Orderan ke-9 sudah selesai. Nih, berapa nominal? Aduh. Panas banget nih Bekasi. Uset. Nih, kelihatan tuh. Ya, orderan dari, nah, sekarang saya ada di Unisma. Ah, saya sekarang lagi di Unisma nih. Ya. Orderan yang ke-9 baru selesai, saya selesaikan. Dan sekarang saya satu orderan lagi baru selesai. Kita lihat ke sana. Yuk, teman-teman. Kita lihat ada apa di sana. Kita lihat ada es. Waduh. Ini kalau minum es kayaknya seger banget ya. Soalnya apa, guys? Panas gila. Panas nih. Panasnya lebih dari kota Tangerang, guys. Biasanya kan enggak gini-gini amat. Sampai kegerahan aku. Wih. Cinpos. Kedinginan nih kalau di sini udah. Oke, okay, guys. Sambil nunggu orderan yang ke berapa ya? Ke-10 ya. Mudah-mudahan arahnya ke Tangerang ke sana ke Jakarta Barat ke Ordo-Argo Paus Sunter juga nggak apa-apa ya. Oke, jadi ini orderan yang hari kedua di mana saya beberapa hari tidak on beat, terus akhirnya saya on beat, ternyata masih gacor, guys ya. Alhamdulillahirobbilalamin seperti itu. Terus ada lagi teman-teman. Untuk beberapa hari ini, karena dari awal 3 hari sebelum lebaran sampai 2 hari yang lalu saya tidak on beat, ternyata rata-rata order saya itu turun. Ya, rata-rata order saya turun, tapi tidak dengan rating. Rating masih aman. Jadi teman-teman, kalau bisa pertahankan akun teman-teman agar kuat ya. Rating pertahankan, jangan sampai ada parameter negatifnya. Insya Allah teman-teman bisa gacor, guys ya, sampai sini nih. Waduh. Ya, tadi saya mengisi bensin juga nih. Wah, ini udah full, lihat. Full lagi. Wah. Oke, kita nunggu orderan ke-10 dan mudah-mudahan yang terakhir. Kalau masih di Bekasi begini, waduh. Atau gas terus ini, atau udah sepet. Fokusku juga berkurang ya, guys, kalau siang. Oke, guys. Ya. Matikan dulu. Ada orang ya. Agak minggir ya. Yes. Wise. Tapi beneran mau kayaknya. Sit bro. Santai, bro. Bekasi ke bro, padat banget ya Bekasi. Waduh, aku seperti terasa menguras keringat.
Ya teman-teman semuanya, orderan matikan dulu selesai. Ini orderan yang ke-10 ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya dapat orderan dari Rumah Sakit Siloam tadi ya, dari Bekasi Timur. Terus kita sampai di sini. Durasi waktunya 16 menit. Oke guys, kita selesaikan dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you ya Allah. Orderan der sampai yang ini. Oke guys, wah lagi delivery. Oh lah. Nah, oke 10. Tanggalnya sama ya. Oke, si 50.000 habis, kita ngisi lagi nanti. Nah, nyalakan dulu. Ini baterainya tinggal 5 menit, Bos. Tinggal 5 menit. Tinggal 5%. Oke, guys ya, karena orderannya wis sesuai target ya, hari ini aku targetnya 10 orderan dan alhamdulillah orderannya selesai sesuai target, yaitu 10 orderan. Oke teman-teman, 10 orderan udah selesai kita jalani dan thank you sing wis nonton. Nanti saya bikin videonya dulu. Ini sebenarnya saya pengen lanjut karena ini masih jam 1 ya. Sebenarnya masih pengen lanjut. Cuma ya seperti inilah kondisi di Bekasi. Cuma ya apa ya teman-teman, baterai yang buat nge-record itu ini apa namanya, lowbat ya, tinggal 5%. Jadi aku wis enggak iki. Di cas tadi cuma nge-record ya, alhamdulillah pas momen-momennya nggak semua dapet ya kan, tapi semuanya bisa ya dengan berbagai macam cara ya. Semuanya ya nggak momen dapetnya, momen selesainya ya. Aku di Bekasi di daerah Jalan Belut 2. Panas banget. Oke teman-teman, yuk teman-teman, sobat driver semuanya, Jalan Belut. Oke. Yus, closing B ya. Closing dulu. Oke teman-teman semuanya, thank you sudah nonton Jack Laren. Jadi hari ini semua momen on beat di hari kedua aku, hari kedua setelah aku libur panjang terus on beat lagi, ternyata dengan RAO 2,23 kalau nggak salah ya, pokoknya 2, anggapannya 2,00 lah ya, walaupun sedikit berbeda, tapi alhamdulillah masih mendapatkan 10 ya di jam 1. Wah, jadi 12 jam lah ketemunya ya. Oke, thank you sudah nonton. Sih belum nemu video ini, tolong di share ya. Siapa tahu teman-teman semua driver jadi pingin youtuber. Oke. Terus apa nih ya? Itu juga facing nonton ini, baru nonton terus belum klik warna merahnya, padamkan teman-teman semuanya. Ada kelalen ya. Ayo order. Aku sambil nunggu order ya, karena saya arahan balik ke Lebak Bulus kayaknya ya, karena jam-jam sore. Ini hari Sabtu soalnya, hari Sabtu alhamdulillah masih bisa tembus ke 10 orderan. Wede, mantep guys. Wah, panas, Bekasi panas. Oke, thank you sudah nonton. Bye-bye, see you next time video. Salam buat keluarga semuanya. Salam hebat. Kompak semuanya, tetap ngapa. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye. Wah, Bekasi guys. Besok-besok bisa jadi aku kelempar ke Bekasi maning ya. Ora apa-apalah.